ayam campur telur. Telur sisa jualan. Ini dia hasilnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabatku. Halo sahabatku semua, assalamualaikum. Salam sehat, salam menjual-jual untuk kita semua. Horas buat kita semua ya sahabatku dimanapun berada ya. Semoga sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Gusti Allah ya, amin. Nah, hari ini mama ada di tempat dagang ya sahabatku, tempat mama jualan ya. Tapi jualannya juga sepi. Tapi nggak apa-apa ya sahabatku, nggak perlu mengeluh terus ya. Hari ini mama mau masak daging ayam ya sahabatku. Bisa sambil dagang sambil masak buat siang sampai malam ya. Di sini mama lagi bersihkan ayam ya. Ini ayamnya mau mama cuci dulu sampai bersih ya ini. Ini ayamnya tadi dibeli sekilo ya sahabatku ya, buat makan siang sampai makan malam ya. Nanti kita berbagi sama ibu juga ya. Ini ada ampelanya juga ya. Ini ampelanya mama kerok bersih ya sahabatku ya. Di sini dapur kiosnya ini kecil ya sahabatku ini, jadi kita nyewa di sini ya, kontrak ya sahabatku. Jadi kebutuhannya itu yang ngedadak aja. Kalau kuali perlu buat dadar, ada kuali kecil ya. Jadi kalau gelas-gelas kurang, cucinya di sini ya sahabatku. Tapi kalau buat tinggalin di sini tuh kurang besar kalau kayak mama tuh kerjanya masak ya. Ini ayamnya kita cuci ulang-ulang ya. Ini kenapa mama masak di kios sambil dagang itu, supaya nanti pas pulang dari jualan itu mama bisa langsung mandiin ibu ya sahabatku ya. Soalnya ibunya belum mandi ya, jadi pulang dagang mama bisa langsung mandikan ibu, jadi gak perlu masak dulu lagi ya. Ayamnya sudah bersih ya. Ini mama peras kelapanya ya sahabatku. Mama gunakan alat seadanya ya. Soalnya nggak ada barang-barang di sini ya sahabatku ya. Ini kelapanya ya, santannya ya sahabatku. Ini bumbunya. Bumbunya ini mama beli jadi ya sahabatku ya. Ini bumbu padang ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, ada ketumbar ya. Ada bawang putih juga, ini ada cabainya. Ini daunannya ada daun salam sama daun jeruk ya. Sini ada serai. Jadi kita cari tomat, kalau ada tomat kita pakai tomat ya. Sekarang kita tumis bumbunya ya sahabatku. Sampahnya dikemas dulu ya. Ini jarang kita pakai sahabatku ya, nggak pernah masak di sini ya. Jadi kita masak tapi juga di luar ya. Sekarang kita keluar dulu. Kita masak di sini ya sahabatku. Ini tadi udah ada di ongseng-ongseng Abang Rifki kelapanya ya, udah hitam. Ini mama pakai minyak sedikit. Ada bapak di sana ya. Sepi banget sahabatku ya. Ini nanti mau dihaluskan ya. Mau dibawa pulang dihaluskan di rumah, soalnya di sini kita nggak ada gilingannya ya sahabatku. Kita haluskan di sini ya.
layarnya. Ini Mama sekalian goreng bakwan ya. Ini kita ongseng-ongseng dulu, nanti kalau bumbunya udah meresap baru kita masukkan santannya ya sahabatku ya. Kelapanya ya sama kayu manis dimasukkan ya. Tipis. Potong jeruknya bang. Jadi telur sisa jualan kita ya sahabatku masih banyak ya. Jadi ya. Ini mau kita masukkan aja ya, kita gabung sama ayamnya daripada sisa ya sahabatku. Ini Mama masukkan garam ya sahabatku ya, garam cukupnya aja ya, sama Mama kasih gula sedikit ya. Ini Mama masak rendang ditambah pakai telur, jadinya rendang apa namanya sahabatku, rendang telur apa rendang ayam ya. Ini rendang ayam telur kita, telur ayam kita sudah matang ya sahabatku ya. Ini dia. Ini karena nasi kita masih sisa banyak, jadi kita nggak usah masak sampai sore ya. Makanya nasi dagangan kita aja. Sekarang kita cobain ya. Sekarang kita makan ya sahabatku, makan nasi rendang. Nasi apa namanya bang?